Hah? Hai, banyak banget ya. Hai, banyak banget. Buah Nespresso. In 2 months, maybe 1 month, when we come back from Indonesia. Ini lebat banget. Masih pentul-pentul bunganya, masih kuning. Nespresso. Halo, selamat datang di Yuli Morning Channel. Kali ini videonya jalan-jalan ke kampung sambil ngelihat buah-buah yang bakal kita panen di next video ke depannya. Tapi entah berapa lama lagi, pokoknya simak aja terus videonya. Semoga kalian sehat semua di lebaran kedua ketiga ini ya. Saya gak ada acara, jadi saya bawa kalian jalan-jalan aja di keliling kota Girona. Oke? Okay? Tuh lihat bunganya. Ini dia buah nepresnya, tapi saya rasa ini belum ini ya, belum musim, pentilan masih. Ini dia buahnya. Wow, too early. Ini dia guys. Buah nespresnya masih pentul-pentul, masih kuntul-kuntul. Masih kuntul-kuntul. Sedang semua. Suparate. Itu dia. Hah? Hai, banyak banget ya. Hai, banyak banget.
buah Nespresso. In 2 months, maybe 1 month, when we come back from Indonesia. Ini lebat banget. Masih pentul-pentul bunganya, masih kuntu. Nespresso, sampai Nespresso. Masih pentul-pentul, guys. Jadi kita kembali lagi next month ya. Ini saya sama Manu jalan-jalan. Tahun lalu ini banyak banget panen di sini. Ini tuh kayak tempat irigasi. Tempat irigasi air. Jadi ini milik pemerintah ya. Mungkin dulunya ada penjaganya mungkin di sini, tapi sekarang enggak. Ini ada kamu siapa lo? Serius. Jadi Sebianto sa. Siang juan. Siang juan ini bersamaan dengan suppose ke siang anju. Hah? Ah sih. Si serius udah mulai tuh guys. Mulai. Hah? Coba sih from the video. Nah ini video ini pohon cherries. Cherries-nya juga udah berbuah. Pentul-pentulnya sudah keluar tuh. Pentil-pentilnya sudah keluar. Jadi mungkin kira-kira ini 1 month lagi ya kita kembali lagi. 2 months. Ah, 2 months. In June. Ah, in June. Kuai foto kok. Cekrek. Tak. Kira-kira Juni kita kembali. Pas pulang dari Indonesia mudah-mudahan masih ada. Ini banyak banget lihat. Wow, pasti lebat. Semoga masih ada nanti ya. Nanti sebelum pulang ke Indonesia, saya mau kembali lagi ke sini nengokin pohon ini ya. Ada 2 pohon untuk panen tahun depan. Prosen next bulan depan, bukan tahun depan. Tahun kemarin yang ini pas saya ke sini ini udah enggak ada, udah habis. Padahal pohonnya kecil ya. Pohonnya kecil ya, kok? The tree small. Yeah. Jadi gampang orang ngambil juga pada metik. Tuh. Lebat banget. Full of fruit. Ini reporternya di bawah. Full of fruit. Ya, sekelilingnya around, kam. Lihat sekelilingnya full. Di sini. Pohonnya kecil, pendek, tapi lebar. Dan buahnya ini penuh banget, guys. Full, di setiap rantingnya itu full. Jadi mudah-mudahan ya, kita panen nanti 2 bulanan lagi. Dulu kalau di Perancis ada temannya Koko, rumahnya punya pohon ini, seris. Lebat banget, manis banget. Dan gak ada yang naik kalau Koko gak naik. Tuh, ini gak ada yang pemiliknya ya, karena ini untuk umum. Tempat umum, maksudnya tempat publik. Ya nggak ada, bukan privasi, bukan milik pribadi gitu. Tuh. Pentul, masih pentul-pentul, ada 2 pohon untuk panen. Sekarang kita lanjut jalan-jalan, naik motor. Kita lihat sekelilingnya, kita lihat bunga matahari. Vamos a mirar le champ de tournesol. A côté peut-être Yana. A côté Jordi, comment ça s'appelle? Bon après avant. Cut. Ah, Koko lagi nyari-nyari lagi. Barangkali ada buah nanti untuk next. Tanya enggak ada. Enggak ada buah lagi. Yuk, sekarang kita lanjut cari bunga matahari. Ini keliling-keliling nanti dikira mau maling. Kayaknya ini rumah dinas ya. Rumah dinas itu udah enggak dipakai lagi. Sekarang kita lanjut jalan. Ke bunga matahari. Let's go. Kita lanjut ke bunga tournesol. C'est quand tu dois changer la roue? Oh, mais son neuf. Ah ouais.
Et notre voiture, c'est quand on doit changer? Chernobyl aussi. Ah bon. Tourne ta tête. Qu'est-ce qu'il fait lui? Dia jalan-jalan pakai sendal. Masih jalan-jalan pakai sendal. Ayo olahraga kali. Yuk ah, cus, cus. Let's go. Il prend une photo quand même. Bah oui. Tout à l'heure je l'ai pris de l'eau. Non mais il faut. Le mot dans la famille qu'on voit quand on est sorti quand même. Attends. Ini sih, ini bunga yang bikin alergi ya. Saya datang ke sini, saya berada ke sini karena saya udah minum obat alergi. Jadi, tuh. Ini kalau ada bunga kokliko ini, namanya kokliko ya. Ini lambangnya kalau nggak salah di parfum Kenzo itu ada bunga namanya ini nih. Artinya ini dia di nggak ada pupuk. Jadi dia tumbuh ini liar. Tumbuh ini bunga-bunga bagus ini yang merah itu. Berarti tandanya di sini tidak dikasih urea. Tuh. Saya berani ke sini karena saya sudah minum obat anti alergi ya. Sudah 2 hari ini saya minum obat anti alergi. Nah, ini kolza. Ini untuk bahan minyak. Minyak goreng. Tapi saya jarang pakai minyak kolza. Hah? Kamu? Saya disuruh ke tengah-tengah sama si. Walah, harus ke sini atau? Takut koko nanti ada biawak sih ya. Orang dititah ke dititah ke tengah. Ah kamu mah. Udah tahu istrinya lagi alergi disuruh. Pata tet. Saya lagi di. Biar isi kok, mau pon foto. Saya lagi ada di perkebunan. Apa namanya ini, bukan bunga matahari ya, saya salah, bukan bunga matahari, ini namanya bunga kolza. Come Koko, one more photo. Saya mau foto dulu mumpung saya obat alerginya mantul. Oke, sudah ya, kita pulang karena takutnya bosin nanti sesak nafas lagi. Ini bunga bikin alergi nanti. Vera, Koko minta di foto di belakang. Pak Bos, tunggu. Ini bagus banget ya, kuning, kontras banget. Kontras. Gak berapa, Tio? Sih. Ah, tutup. Sombong kamu ah. Cuma sedikit aja ini, nanti juga, nanti menguning. Nanti menguning. Mais tu peux pas. Next time.
Ali, sekarang kita jalan lanjut lagi karena nggak boleh lama-lama di sini, nanti alerginya kumat. Oui, ça va, ouais. À mon avis, tu as toussé. Si, si, si. Pasti nanti batuk lagi. Katanya itu bukan tournesol, bukan bunga matahari. Saya salah, maksud saya bunga kolza. Ini bunga kolza. Sekarang ayo kita pulang. Saya mau beres-beres. Itu saya di poussière, kamu tahu? Oui. J'attends un peu pour la nettoyer. Quand il ira nettoyer la voiture, on le fera ensemble. Tu te rappelles comment on avait fait ça? Si, si. Nanti one day katanya kita bersihin motor bareng-bareng. Aku pergi mobil, dia bersihin motor. Soalnya berdebu. Le logis en France, c'est vrai pour la moto. Le fait du logis, c'est pour la moto. Ah, d'accord. Bon, oke. Okay. Yuk, guys, kita pulang dulu. Saya takut ini lepas. Saya cabut dulu ya. Motor saya motor normal loh, sang wangsang sudah selesai ya guys, kita pulang. Sampai di sini dulu videonya, kita sambung lagi. Sierra congelator just here tuh. Hari ini San Jordi orang jual, boleh jual bunga bebas di jalanan, jadi kita bisa beli bunga. Kalau di kita mah mungkin di Spanyol mah itu Premier Mei, tanggal 1 Mei itu orang bebas boleh jualan di pojokan jalan. Okay. Saya mau ke warung dulu. Sampai di sini dulu videonya. See you next video. Bye bye. Bye kakak. Bye bye. Ada dompet? Huh?